Hai, kembali lagi di Semarang Corner. Selamat siang pemirsa. Sudah selesai ya, ternyata aja? Iya, persesif banget ya aku. Pasal kita baru aja kemarin kenal. Jujur, aku benar-benar gak nyangka sih secepat ini. Iya, salah. Nah, menurutmu Semarang Corner ini gimana? Menurutku Semarang Corner ini bisa menjadi nah, bener banget sih. Terus pas kita membuat video Semarang Corner ini tuh bisa membuat kita sadar juga ya kalau hidup itu kita harus bersyukur. Gak melulu kita melihat yang atas dulu. Oh ya, kamu tuh punya sisi kita Hai guys. Lihat panasnya Semarang guys. Ah, aku bingung ngomong apa. Ini adalah penerjunan ke matahari. Video aja. Kira-kira kita minggu depan bahas apa lagi ya? Sampai jumpa di abis selanjutnya, dah! Gara abis mobil. Kayak panas banget, ini kayak 50 derajat lebih panas daripada kemarin. Kayak hai guys. Nih Wahyu nih. Hey, WhatsApp Facebook Instagram. Nih lihat nih. Oh. Becir. Mas, masnya jualan pancong kok. Bajunya bakso aci, Mas. Jelas anjing. Kita lagi kayak gini guys. Hariza harus tahu dan semua dunia harus tahu. Kita lagi bikin es buah. Ini liputan terakhir kita guys. Kita lihat kupingnya aja. Jadi kita mau bagi baju. Nasi agak Esko tahun depan harus cowok-cewek lagi, jangan cewek-cewek, jangan cowok-cowok. Oh, sebenarnya. Iya nggak sih? Ya, cocok kan? Udah template. Oh, emang bonding? Tapi takut-takut kilo kok. Jadi aku di challenge sama ini aja. Chosen you for your mother, but I'll be there for you. Yeah, it's only me, believe me. Orang nggak tahu malu kayak gini guys. Udah di kafe, bawa ini, catokan, terus ini. Nggak.
sih ya, semoga siapapun nih, siapapun tahun depan yang megang Semarang Kontrak 2024, dan aku yakin kalian tuh pilihan terbaik lah, karena seleksi di sosmed BMK juga bukan hal yang mudah gitu. Dan dia megang Esko juga bukan sembarang orang gitu. Jadi aku cuma berharap semoga dari informasi-informasi di panggilannya dan topik-topiknya juga masih menarik, gak cuma itu doang ya, mungkin bisa diikut tentang kita kan bukan ada tuang sampah, mungkin bisa barista atau siapapun barista yang bisa berita atau siapapun yang dapat inspirasi. Nah, kalau menurut ini sih, kalau menurut ini sih, aku juga harus coba teman-teman yang mungkin lebih lagi, lebih lagi, dan kenapa kita lebih. Nah, mungkin itu saja Semarang Kontrak di tahun 2023, dan semoga video yang kita upload juga bermanfaat bagi banyak orang. Dan juga dari kami minta maaf jika ada terdapat kesalahan berupa perkataan atau perbuatan. Kok aku nanya? Sampai jumpa di Semarang Corner berikutnya.